Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, langkah-langkah yang kita ambil hendaklah diteruskan sampai ke satu masa di mana kita yakin wabak COVID-19 dapat dibendung sepenuhnya. Sehubungan itu, saya ingin mengumumkan bahawa Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dijangka berakhir pada 28 April 2020 akan dilanjutkan untuk tempoh 2 minggu lagi, iaitu sehingga 12 Mei 2020.